terdapat 34 kesan tikaman pada badan mangsa dipercayai dilakukan suaminya semalam sebelum lelaki itu terjun dari tingkat 12 rumah mereka di Paya Terubung, Pulau Pinang. Pemangku Ketua Polis Daerah Timur Laut, Superintendent V. Saravanan berkata, hasil bedah siasat yang dijalankan di Hospital Pulau Pinang hari ini mendapati wanita malang berusia 40 tahun itu maut akibat tikaman berkenaan. Jelas Superintendent Saravanan, wanita itu dipercayai meninggal dunia iaitu kira-kira 3 jam sebelum pihak polis menemui mayatnya. Mayat ditemukan berlumuran darah di atas katil dalam sebuah bilik di rumah pasangan berkenaan. Polis tidak menolak kemungkinan insiden berlaku bermotifkan cemburu dan pasangan tersebut dipercayai sering bergaduh sejak 3 bulan lepas. Semalam pihak polis bergegas ke lokasi selepas menerima laporan daripada ibu mangsa pada pukul 12.30 tengah hari selepas rumah anak dan menantunya gagal dibuka kerana berkunci dari dalam. Superintendent Saravanan berkata semasa kejadian, anak lelaki mangsa yang berusia 18 tahun tiada di rumah.